Dan ini sumbangan beliau yang mungkin tidak seberapa, tapi insya Allah mudah-mudahan ini berguna bagi warga yang hari ini menderita mendapat musibah kebakaran. Mohon diterima. Ketua DPD Partai Gerindra Lampung, Rahmat Mirzani Jausal, melalui Ketua Bapilu Partai Gerindra Lampung Utara, M. Yusrizal, menyerahkan bantuan kepada warga korban kebakaran di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Senin 25 Maret 2024. Musibah kebakaran yang terjadi pada Selasa 19 Maret 2024 yang lalu mengakibatkan Sadki kehilangan seluruh harta bendanya akibat dilalap si jago merah. Peristiwa tersebut menggugah hati Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung, Rahmat Mirza Jausal, untuk memberikan tali kasih kepada korban. Ketua Bapilu Partai Gerindra Lampung Utara, M. Yusrizal, mewakili Ketua DPD Gerindra Provinsi Lampung untuk menyerahkan bantuan berupa uang tunai dan sembako kepada korban. Kegiatan bakti sosial ini juga merupakan instruksi dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar semua kader Gerindra selalu peduli kepada warga masyarakat. Kepada korban, Yusrizal berharap agar tetap kuat dan sabar menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di dalam bulan suci Ramadan. Sementara itu, Sahdani, kakak tertua korban, mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPD Partai Gerindra Lampung yang telah peduli dan memberikan bantuan kepada adiknya. Menurutnya, ini merupakan salah satu bentuk perhatian dan kepedulian sosial yang diberikan oleh Partai Gerindra kepada keluarganya. Yang pertama, kami dari Partai Gerindra turut prihatin dan berbelasungkawa atas terjadinya musibah kebakaran ini. Terutama Bapak Sadeki yang hari ini mengalami peristiwa kebakaran yang insya Allah menjadi perhatian kami, khususnya Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung, Bapak Mirjani Ahmad Mirjani Jausal, sekaligus juga beliau Ketua DPD dan anggota DPR Provinsi Lampung, yang mohon maaf hari ini tidak bisa langsung ke lokasi karena memang tugas-tugas beliau yang tidak dapat ditinggalkan. Beliau memerintahkan kami sebagai kadernya untuk melihat langsung kondisi saudara kita yang hari ini terkena bencana kebakaran ini. Beliau juga mendoakan semoga bencana ini akan membawa hikmah dan keluarga besar yang tertimpa akan diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sumbangan beliau yang mungkin tidak seberapa, tapi insya Allah mudah-mudahan ini berguna bagi warga yang hari ini menderita mendapat musibah kebakaran. Mohon diterima. Yang saya hormati Bapak Yusrizal, selaku kader daripada Partai Gerindra Kabupaten Lampung Utara. Bapak Ahmad Mirjani. Bapak Ahmad Mirjani, selaku Ketua DPD Partai Gerindra Kabupaten Lampung Utara. Kabupaten Lampung. Yang mana beliau telah berikan kami bantuan berupa sembako ataupun secara uang tunai sehingga insya Allah dapat kami pergunakan sebaik-baiknya, sehingga beliau kemudian hari dapat berokah dari Allah atas bantuan yang beliau berikan kepada kami. Amin. Terima kasih kepada Bapak Mirja Jausal, Gerindra Provinsi, atas bantuannya. Kami atas nama keluarga Sadeki sudah menerima, mudah-mudahan Bapak jaya di Partai Gerindra. Amin ya rabbil alamin. Dari Lampung Utara, Agustiada Tara melaporkan.